lagi bersama saya Saroni. Oke, di video kali ini aku akan masukin toko kalian, coy. Aku akan membuat tutorial lagi, coy. Oke, yang sekarang ini tutorial ini yang tutorial yang sangat luar biasa, coy. Yang sangat kekinian, yang sangat pokoknya kekinian dah, coy. Oke, daripada kalian penasaran, kalian tonton terus video ini sampai habis dan jangan skip-skip, coy, supaya kalian bisa membuat foto seperti di thumbnail yang kalian lihat di awal video, coy. Oke, kita akan membuat itu, tapi kita cuma menggunakan aplikasi, cuma menggunakan satu aplikasi, aplikasinya ini, desain ya. Oke, tonton terus video ini. Kalau kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, coy. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian di luar sana bisa tahu apa yang kita tahu, coy. Daripada kita banyak omongnya, kita lanjut aja ke tutorialnya, coy. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, lebih baiknya kita intro dulu, coy. Setelah intro baru ke tutorialnya, coy. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, daripada kita ngomong basa-basi yang banyak, kita lanjut aja klik desainnya. Inilah penampakan pertamanya, boom. Oke, setelah itu kita klik baru dan di sini kita klik tanpa batas, ditandai nonaktifkan. Kita langsung aja kurangi ini di atasnya, kurangi 1000 aja. Oke, buat. Oke, cukup. Titik 3 kita masukkan info. Kita klik galeri. Di sini kita cari foto kita, coy. Biar kalian kita foto kita yang mana? Aku akan mencoba yang ini aja, coy. GIF lah. Nah, ini terlalu putih. Aku akan anukan lagi, geserkan lagi biar lebih jelas waktu menseleksinya. Oke. Oke, kita lanjut aja, klik di sini. Kita geser lazy. Setelah itu kita coba, kita klik di sini gambar kuas. Nah, kita klik pilih paling atas dan di sini kita bisa atur kecilannya, coy. Atur kecil atau besarnya, kita coba geser ini pennya ya, coy. Oke, terlalu besar. Oke, terlalu besar. Oke, cukup segini aja. Setelah itu kita langsung aja seleksi, coy. Oke, cuy, setelah ini sudah selesai, cuy. Oke, kita klik di sini, kita sembunyikan. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung lihat ya. Oke, setelah ini kita langsung pergi ke sini peralatan. Kita klik sisi dan kita cari warna yang warna hijau, cuy ya, yang selera kita, cuy. Aku akan mencari warna hijau seperti gambar aslinya. Aku pilih yang mudah aja, cuy. Oke, kita langsung aja klik ya. Oke, seperti ini, kita klik ya. Nah, seperti ini, cuy. Aduh, setelah itu kita pilih warna kulit, teman-teman. Ini kita klik gambarnya lagi, kita cari gimana gambar kulit, cuy ya. Klik sini. Oke, cukup seperti ini aja, cuy. Nah, biar kita nggak milih-milih lagi, kita klik di sini tambahkan. Oke, siap. Setelah itu kita klik kulitnya, kulit kita ya, kita klik. Oke, aduh, aku mau setelah kalian ya,
ini jangan sampai keputus-putus garisnya cuy ya, biar dia nggak mengganggu nantinya cuy. Setelah itu kita klik mukanya, nah, dan juga kakinya cuy. Aduh, kita klik, klik, mana dia? Kita tunggu. Oke, cuy. Kita kasih warna kulit. Warna kulit, cuy. Warna kulit. Kita kasih warna kulit juga. Yang ini warna kulit. Oke. Kita kasih gambar-gambar kayak gitu, cuy. Kasih gambar-gambar. Chat. Oh, gini aja. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini aku akan kasih warna jam ini warna kuning, cuy. Kasih warna kuning. Kuning emas ya. Nah, kuning emas. Oke, segini aja. Kita klik ring. Aduh. Nah, oke. Dan sekarang kita kasih warna hitam pada kacamatanya, cuy. Oke. Hitam. Oke. Mana lagi hitam? Topinya. Oke. Oh, di atasnya juga hitam. Oke, seperti ini. Setelah kayak gini, kita cari untuk warna apa namanya, warna tasnya cuy. Aku pilih warna hijau aja seperti ini. Kalau nggak ada warna di sini, kita klik di sini. Nah, dan kita copy warnanya. Oke, setelah itu kita kasih klik, klik, klik. Oke, setelah itu kita kasih warna agak abu-abu cuy. Kita kasih abu-abu. Mana dia abu-abu? Oke, kita kasih di sini. Klik, aduh. Klik, klik, aduh. Klik, aduh. Klik, aduh. Dan tadinya warna ungu abu. Oke, seperti ini cuy. Gimana menurut kalian, apakah ini gampang cuy? Oke, gampang banget cuy. Nah, di sini biar kita taruh bayang-bayangannya biar dia keren, di sini kita klik bagian sini. Nah, bagian yang ini cuy ya. Tret. Kita cari warna hijau. Kita lebih tuakan dikit. Oke, kita klik cari sini. Kita ini kita taruh seperti kayak gimana gitu ya cuy. Biar ada kayak bayangan kayak gitu cuy. Nah, seperti ini. Oke. Kita kasih seperti kayak kerutan kayak gitu cuy. Gimana cuy? Sini juga yang putih. Nah, biar kayak ada yang kerutan kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita pilih yang warna kulit, teman-teman. Yang warna kulit kita bisa di sini, klik di sini. Tapi kita gelapkan sedikit, cuy. Oke, cukup. Ini kita klik di sini. Nah. Mantap, cuy. Oke, cukup. Sudah selesai cuy. Jadinya seperti ini. Oke, setelah kayak gini, kita klik aja langsung di sini, klik titik 3.
kita simpan coy, kita simpan. Oke teman-teman, kalau ini bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian coy. Oke, ikuti terus video-video terbaik dari saya Saroni. Oke, kita lanjut di next videonya coy. Oke, boom.